Selamat siang teman-teman ya. Saya berada di Game Center ya, Rawabening ya. Ini sentralnya segala macam ya, barang-barang antik ya, zaman-zaman peninggalan raja-raja dulu ya. Ini ternyata tersimpan rapi ya di Rawabening ini teman-teman ya. Ini saya mampir di salah satu lapak, ini menarik nih, ada samurai nih teman-teman ya. Ini samurai ini cukup panjang, ini panjangnya berapa meter bang ya? Ada 1 meter lebih ya. Nah ini teman-teman ya, ini ada samurai. Nah ini barang peninggalan ini teman-teman ya, udah lama banget nih teman-teman ya. Ini uniknya ini di setiap sarungnya ini ada pisau nih teman-teman ya. Nah ini ada berapa, ada 1, 2, 3 ya, 3 pisau nih teman-teman. Ini samurai ini udah lama banget ini. Ini peninggalan penemuan ini dari ya nenek moyang ini, disimpan ya, masih tersimpan rapi. Kebetulan hanya ada satu ini kalau yang udah lama nih teman-teman ya. Bang, kalau yang udah lama nih kena berapa bang ya? Yang ini nih yang ada kantongnya nih. Murah banget ya. Waduh teman-teman, ini samurai ini harganya 500. Ini teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau koleksi ya, ini mumpung murah nih. Ini boleh tahu nih di kios apa namanya bang? Nah nomornya? Sumber rezeki ya, oke. Nomor teleponnya ada bang? Nomor yang tahu berapa bang? Nomor bahasa. Ada nggak nomornya bang? Ada bahasa. Waduh, kalau mau pesan gimana nih? Pesan aja kalau berani. Jadi ini nama tokonya ini Sumber Rezeki ya. Nah, adanya di lantai dasar ya, Rawabening ya. Jadi kalau teman-teman mau memperoleh keris dengan harga yang miring banget ini buat koleksi ini, 500.000 udah dapat keris unik ya. Di samping itu juga ada keris-keris juga nih. Ini ada juga keris-keris ya, unik ya. Ini juga tersedia lengkap di sini ya teman-teman ya. Nah ini keris-keris yang memang sudah dibentuk bagi teman-teman yang mau koleksi. Nah keris harganya berapa bang? Ya murah, harga 300 biasa. Wow. Yang biasa. Ini kerisnya buat koleksi aja nih 300.000 ya teman-teman ya. Nah ini ada juga keris yang memang tahun pembuatnya udah lama nih teman-teman ya, yang di bawah ini harganya berapa bang? 1.500.000 nih teman-teman. Nah ini nggak bisa diambil bang, yang ini yang gerigi nih. Nah itu unik tuh, saya baru lihat itu. Nah ini teman-teman ya, ini barang-barangnya banyak banget ya, termasuk ukiran-ukiran ya, Buddha. Nah, enggak hanya satunya bang, yang sebelah sana. Nah ini teman-teman ya, ada gambar burung. Ini teman-teman ya, ini keris sangat langka ya teman-teman ya. Nah ini dari zaman Majapahit ini, unik banget nih. Ini juga teknik pembuatannya ini jarang ada yang begini nih teman-teman. Ini langka banget nih. Ini keris yang digunakan zaman Majapahit ada kali bang ya. Nah ini dibikin lagi modelnya, tapi inilah keris yang zaman Majapahit dulu digunakan teman-teman. Ini sangat unik ya, dia tajamnya kiri kanan ya, samping
kiri kanan ya. Dan ini sangat langka teman-teman. Ini dilepas berapa bang? 2,5 juta. Ini 2,5 juta. Ini 2,5 juta nih teman-teman. Ini memang unik banget ya. Ini langka juga nih. Sangat langka ya. 2,5 juta nego bang ya. Bisa nego-nego ini. Nah ini keris sangat langka dan unik ya. Yang dipakai oleh raja-raja zaman Majapahit. Nah kalau di atas ini apa namanya bang? Pedang ini. Ini juga ada pedang yang digunakan oleh raja-raja dulu ya. Pedang zaman Majapahit, Singosari ya. Mereka saat berperang ini mereka gunakan pedang-pedang seperti ini teman-teman. Kalau pedang harganya berapa bang? Harga 300 ribu. Pedang ini harganya 300 ribu saja ya teman-teman. Nah ini pedang. Ini juga ada patung Soekarno nih bang ya. Patung Soekarno. Nah ini juga ada. Nah ini ada apa yang gede nih bang? Oh ini ada keris jumbo nih teman-teman ya. Ini panjangnya hampir 1,5 meter nih. 2 meter. Malah 2 meter. Keris jumbo ya buat koleksi. Dilepas berapa bang? 5 juta ya. Nah keris jumbo ya. 2 meter ya. 5 juta nego teman-teman ya. Ini ada banyak sekali nih. Patung-patung Buddha ya, ini semuanya tersedia di sini teman-teman ya. Nah, ini ada banyak ya teman-teman yang berminat bisa langsung ya. Nah, ini teman-teman ya, toko sumber rezeki bang ya. Nah ini toko sumber rezeki Rawa Bening. Ya, untuk mendapatkan keris-keris yang harganya sangat ramah di kantong ya. Nah ini ada apa ini? Bulu apa bang? Kuku macan ya? Bikinan. Masih kantong macan kalau di sini. Oh kantong macan, kuku macan juga ada nih teman-teman ya. Tuh. Ini bagi teman-teman yang mau koleksi kuku macan ya. Itu juga ada tuh. Itu harganya berapa bang? Kuku macan. Harga 200. 200. Nah, sama kantong macan, ya kulit macan. Nah, ini juga ada. Di sini juga tersedia. Ini minyak ini bang ya, buat ritual ya. Oh ini minyak buat poles keris ya. Nah ini teman-teman yang mau butuh minyak untuk poles keris juga tersedia nih teman-teman ya. Biar kerisnya mengkilap ya, awet. Nah tersedia juga nih. Ini ada juga apa nih bang yang ujung bang? Itu tangkur. Tangkur ya, ya. Asli itu ya. Katanya asli. Nah ini tangkur asli nih teman-teman ya. Ini direndam di air, minum ya, kekuatannya super ya. Nah ini teman-teman ya. Ini jangan lupa nih, pedang zaman Majapahit. Pedang zaman, replika pedang zaman Majapahit. Juga tersedia di sini teman-teman ya, Rawa Bening. Langsung saja datang teman-teman ya.